Tuan-tuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa yang selepas daripada mengerjakan solat fardu subuh lalu dia kekal berada di tempat dia sembahyang, dia buatlah apa-apa yang boleh mendekatkan dirinya kepada Allah, sama ada dengan tilawatul Quran, sama ada dengan zikrullah, ataupun perkara-perkara lain yang disukai oleh Allah, dia buat benda ni. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalipun rezekinya berada di timur ataupun berada di barat, rezeki itu pasti akan mendatangi dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyiduna Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Summa aqulu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi tanzilih, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana sadaqallahul azim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi, fa'atini mahabbatak wa maghrifatak ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya dia, alhamdulillah kita masih lagi diberikan kesempatan, ruang dan juga peluang oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk sekali lagi kita dapat bersama-sama di dalam rumah Allah subhanahu wa ta'ala ini bagi menunaikan salat fardu subuh berjemaah yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mendirikan salat fardu isya berjemaah maka diberikan kepada dia pahala seolah-olah dia sembahyang sebahagian malam. Dan siapa yang mendirikan solat fardu subuh dengan berjemaah maka diberikan pahala kepada dia seolah-olah dia mendirikan keseluruhan malam tersebut. Maka kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kebaikan dan diturunkan kepada kita barakahnya, dan juga mudah-mudahan ditambahkan lagi kefahaman terhadap kita, dan dengan kefahaman itu dapatlah kita beramal dengan sebaik-baiknya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin.
Tuan-tuan, puan-puan dan rahmati Allah sekalian, kita telah pun berada pada bulan Syaban, maka tak lama lagi kita akan memasuki satu bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh semua umat Islam, iaitulah bulan Ramadan. Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila masuk sahaja pada bulan Rajab yang baru sahaja meninggalkan kita, Nabi memperbanyakkan berdoa kepada Allah dengan doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab, seterusnya pada bulan Syaban, dan sampaikanlah kami nanti pada bulan Ramadan. Tuan-tuan, ni yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula daripada bulan Rajab hari itu. Kerana tuan-tuan, bulan Ramadan adalah bulan yang mana di sana terdapat banyaknya rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mestilah merasa gairah, kita mesti berasa tamak untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang berada di dalam bulan Ramadan. Dan tuan, bulan Ramadan tidak ada kemurkaan daripada Allah. Kata ulama, sekalipun ada orang yang melakukan dosa pada bulan Ramadan, itu bukanlah kerana mereka dihasut ataupun dibisikkan oleh syaitan. Tidak, sama sekali. Kerana pada bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza dakhala Ramadan," apabila masuknya bulan Ramadan, "futihat abwabal jannah," maka dibuka seluah-luahnya pintu syurga Allah, "wa ghulliqat abwabal jahannam," dan ditutup serapat-rapatnya pintu neraka Allah, "wa sulsilatis syayatin," manakala syaitan akan dirantai pada bulan Ramadan. Dan tuan, makna syaitan dirantai pada bulan Ramadan, kata ulama di dalam mensyarahkan hadis ni, yang mana syaitan amat sukar dan juga susah untuk menggoda dan membisikkan kepada hati manusia supaya melakukan kejahatan. Dan tuan, dia jadi payah, dia jadi susah, kerana pada bulan Ramadan kita mengosongkan perut kita. Kerana tu kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, selama hari ini manusia susah melakukan amalan kepada Allah, manusia berat dalam melakukan amalan kepada Allah, ini adalah kerana disebabkan rohnya itu terlalu berat. Dan tu roh ini dia berat pasal apa? Kerana kata ulama, kerana terlalu banyaknya makan dan juga minum. Dan tuan, banyak makan dan juga banyak minum ni, dia ada kesan-kesan yang tidak elok. Bila mana seseorang dia nak mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, antaranya disebutkan oleh ulama lagi, orang yang banyak makan dan juga banyak minum ini, berhadasnya banyak. Dan tuan, kadang-kadang dia berasa sakit perut, kadang-kadang dia berasa apa ni, nak kencing dan sebagainya.
Dan tuan, maka di antaranya dia tidak dapat nak mengekalkan air wuduk dia. Ini di antaranya. Dan tuan, disebutkan oleh ulama, dia tak dapat nak mengekalkan air sembahyang dia. Dan tuan, pasal apa? Ini adalah kerana senantiasa dia dalam keadaan yang nak berhadas. Dan tuan, maka itu di antara keburukan daripada banyak makan dan juga banyak minum. Kemudian disebut oleh Nabi SAW lagi, tidaklah ada benda yang lebih buruk, kata Nabi, melainkan apabila seseorang dia memenuhkan perutnya dengan makan dan juga minum, kata Nabi. Dan tuan, pasal apa? Nabi SAW kata, antara benda yang paling buruk adalah memenuhkan perut dia dengan makan dan juga minum. Ini adalah kerana disebabkan orang yang banyak makan dan juga banyak minumnya, maka hawa nafsu dia akan jadi besar. Maka kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, antara penyebab kenapa kita malas nak melakukan amal pada Allah, kenapa kita berat melakukan amal kepada Allah, ini adalah kerana disebabkan roh yang berat, kerana kesan daripada makan dan minum yang tidak dikawal. Dan tuan, maka kerana itulah berat kita melakukan taat pada Allah, sekalipun ganjarannya besar daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, ganjaran yang diberikan oleh Allah bukannya kecil. Ganjaran yang diberikan oleh Allah besar, tapi kita tak ada riang untuk itu. Dan tuan, sebagai contoh, hadis ni kalau kita nak jumpa, dia ada di dalam kitab Risalah Al-Mu'awanah Fi Sulukin Tariqil Akhirah, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manilladhi, kata Nabi, ba'da subhi, siapa-siapa yang selepas daripada mengerjakan salat fardu subuh, wa yabqa fi musallah, lalu dia kekal berada di tempat dia sembahyang. Tuan-tuan, ni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, siapa-siapa yang lepas solat subuh kemudian dia kekal pada tempat sembahyang dia, dia buatlah apa-apa yang boleh mendekatkan dirinya kepada Allah, sama ada dengan tilawatul Quran, sama ada dengan zikrullah, ataupun perkara-perkara lain yang disukai oleh Allah, dia buat benda ni. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalipun rezekinya berada di timur ataupun berada di barat, rezeki itu pasti akan mendatangi dia. Dan juga orang yang duduk selepas subuh dan juga kekal berada di tempat dia, dan tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, lebih kuat untuk dia menarik rezeki berbanding orang yang keluar daripada rumah pada waktu pagi untuk mencari keperluan kehidupan dia. Dan tuan, maknanya duduk selepas subuh ni magnet, dia adalah satu tarikan untuk kita menarik rezeki daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ada rezeki kita berada di timur ataupun berada di barat. Dan tuan, orang yang duduk selepas waktu subuh ni kekal dia pada tempat sembahyang dia, dia menjadi magnet yang kuat untuk menarik segala rezeki-rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tuan-tuan, tapi kita lepas subuh ni kadang-kadang kita kena tanya diri kita. Tuan-tuan punya besar kelebihan macam tu. Ada orang yang lepas daripada sembahyang, kadang-kadang dia tidak ada apa-apa keuzuran pun. Tuan-tuan, kadang-kadang dia tak ada kerja apa pun. Tuan-tuan, tapi dia tak mau mengambil kelebihan yang telah pun disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ni satu kelebihan. Manakala kelebihan yang lain pula, orang yang lepas daripada solat subuh ataupun lepas daripada solat-solat yang lain, tuan-tuan jangan tinggalkan untuk dia bertasbih 33 kali, kemudian bertahmid 33 kali, kemudian bertakbir sebanyak 33 kali. Tuan-tuan, ni yang biasa kita duk buat. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Tuan-tuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa yang lepas daripada solat lima waktu, dia bertasbih, bertahmid, bertakbir semuanya 33 kali, tuan-tuan, dosa dia walau mathalu zabadil bahar, walaupun dosa dia seperti buih di lautan sekalipun, akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan punya besar ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak ada riang, tapi kita tidak terdorong untuk mendapatkan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, banyak lagi nikmat-nikmat yang disediakan oleh Allah. Sehingga dalam surah Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala dia sebut nak beri peringatan kepada manusia. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wahai manusia, kata Allah, manakah lagi nikmat Tuhan yang hendak kamu dustakan, kata Allah. Tuan-tuan, ayat ni adalah peringatan daripada Allah. Sekian banyak nikmat yang dicurahkan kepada manusia, sekian banyak rahmat daripada Allah diberikan kepada manusia. Tuan-tuan, manusia tak bersyukur, satu. Yang keduanya, manusia tidak ada perasaan gairah untuk mendapatkan setiap khazanah-khazanah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, antara penyebab dia, ni antara sebab kenapa tidak ada riang ini. Tuan-tuan, kerana yang pertama sekali, benda yang dijanjikan oleh Allah benda yang tidak nampak. Tuan-tuan, maka kerana tu perlunya kita kepada penyucian jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jibril alaihi salam bila mana bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril bertanya kepada Nabi akan beberapa perkara. Tuan-tuan, kalau kita ada perkara-perkara ni, insya-Allah kita boleh tengok, kita boleh lihat apa-apa yang dijanjikan oleh Allah sekalipun dia tak nampak. Tuan-tuan, dia sebab daripada hati yang dikotori dengan dosa yang banyak kepada Allah. Tuan-tuan, Jibril AS tanya, hadis ni berada di dalam matan Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pada hadis yang kedua, tuan-tuan, hadis tu dia dinamakan sebagai hadis Jibril kerana di sana terdapat beberapa persoalan penting daripada Jibril alaihi salam. Tuan-tuan, mula-mula Jibril tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Hey Muhammad, khabarkan, ceritakan kepada aku, apakah itu Islam?
tuan-tuan, ringkasnya Nabi SAW menyebut satu persatu daripada rukun-rukun Islam. Itu yang pertama. Tuan-tuan, manakala yang kedua, pertanyaan Jibril. Kata Jibril AS, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, khabarkan kepada aku berkenaan dengan iman. Tuan-tuan, Nabi baca, Nabi sebut rukun-rukun iman yang kita dah hafal, yang biasa kita duk baca. Dan tuan, yang terakhir Jibril tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. Khabarkan kepada aku apa itu ihsan. Dan tuan, apa jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan tuan, kalau kita nak rasa apa yang diberikan oleh Allah, nak tengok apa yang dijanjikan oleh Allah, kena ada benda ni. Tuan-tuan, apa dia? Ta'budullaha ka'annaka tarahu. Kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah macam kamu melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarahu, seandainya kamu tak boleh untuk melihat Allah, fa innahu yaraka. Ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala selalu memerhatikan kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, apa dia tiga benda ni? Yang pertama, satu orang ni akidah dia mesti nak kena betul. Nah, kerana tu di dalam pertanyaan Jibril disebut iman. Dan tuan, yang kedua, bila iman dah okey dah, akidah dah elok dah, dan tuan, dia kena taat dengan segala perintah-perintah Allah. Kerana tu Jibril tanya pada Nabi, khabarkan kepada aku berkenaan dengan Islam ini. Dan tuan, dia punya makna dia, supaya manusia ni dia boleh taat dan mengerjakan apa-apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, dia dah beriman, dia dah beramal dengan semua yang disuruh oleh Allah, dia kena ada yang ketiga, ihsan, iaitulah menyucikan jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, dia sucikan jiwa dia, dia akan berasa yakin. Dan tuan, dia sucikan jiwa dia, segala yang dijanjikan oleh Allah ni dia ada riang, dia ada gairah untuk mendapatkan segala kebesaran yang disediakan Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, kita mengambil peluang ni pada pagi ni sebut benda ni kerana tak beberapa hari saja lagi kita nak sampai kepada bulan Ramadan. Dan tuan, Ramadan ni, makna Ramadan adalah membakar. Tu makna Ramadan. Dan tuan, Ramadan dia asal perkataan dia ramdun, benda yang panas, benda yang membakar. Dan tuan, apa yang nak dibakar pada bulan Ramadan ni? Disebutkan oleh ulama, yang nak dibakar pada bulan Ramadan segala dosa-dosa manusia. Yang nak dibakar perangai-perangai yang tidak elok. Yang nak dibakar adalah segala yang tidak berkaitan dengan kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kerana tu Allah Subhanahu wa taala menyebut, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Tuan-tuan, yang beriman ni beza. No. Kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir, ulama menyatakan bila Allah taala dia menggunakan kata seruan. Tuan-tuan, ni kata seruan ni. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tuan-tuan, tujuan dia untuk apa? Laftun nazar. Tujuannya supaya manusia ambil perhatian.
apa yang akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala kata, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, difardukan ke atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang sebelum kamu juga berpuasa, kata Allah. Tuan-tuan, tujuan puasa ni apa dia? Tuan-tuan tengok di akhir ayat ni, Allah Ta'ala kata la'allakum tattaqun. Tujuan dia, mudah-mudahan dengan puasa ini kamu akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kita jangan sampai tidak peduli dengan takwa ini. Tuan-tuan, sebab itu saya selalu sebut, terutama kepada murid-murid kita di sekolah. Tuan-tuan, saya selalu sebut, bila sebut rahmat, bila sebut barakah, bila kata sebut beriman, bila sebut bertakwa. Tuan-tuan, jangan kita duk bayang benda-benda ni semua masjid, benda-benda ni semua tikar sejadah, benda-benda ni semua biji tasbih. Tuan-tuan, kita dengan agama ni tak lebih hanya pada itu sahaja. Bahkan sebahagian daripada orang, dia menganggap bahawa benda-benda ni barakah, rahmat, redha, iman, takwa dan sebagainya, tuan-tuan, tak lebih hanyalah daripada kenduri tahlil sahaja. Tuan-tuan, bila sebut barakah je, dia terbayang kan, tikar sejadah, biji tasbih, kira benda-benda itu sahaja. Tuan-tuan, rahmat, barakah, redha, iman, takwa ni, tuan-tuan, dia ada kaitan dengan dunia yang kita duk cari. Kalaulah tak beres benda-benda yang kita sebutkan tadi, tuan-tuan, maka urusan dunia dia juga tidak akan beres, urusan dunia dia juga tidak akan selesai. Tuan-tuan, akidah kita, kita berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala, baik buruk, mudarat, manfaat, pemberian ataupun tidak diberi, ianya adalah pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kerana itu Allah Subhanahu wa taala menyebut, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah yang menjadikan kamu dan apa-apa yang kamu lakukan itu adalah gerak daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab itu ulama-ulama salihin, sebab itu orang-orang yang dekat dengan Allah, mereka menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai keutamaan mereka. Tuan-tuan, percaya, kerana mereka tahu yang kita duk makan, yang kita duk minum, yang kita duk rasa bahagia, tuan-tuan, yang kita duk rasa gembira hari-hari ini, kesihatan yang diberikan ini, tuan-tuan, semuanya ini main daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tapi sombongnya manusia ni, Allah beri yang terbaik, Allah beri ganjaran yang besar, tuan-tuan, mereka berpaling daripada Allah. Perkara ni disebut oleh Allah dalam surah Luqman. Allah Ta'ala kata, wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbira ka'an lam yasma'ha ka'an fi udhunayhi waqra, dan apabila dibacakan ayat-ayat kami, yakni ayat-ayat Allah. Tuan-tuan, apabila dibacakan ayat-ayat kami, yakni ayat-ayat Allah, walla mustakbira, manusia berpaling, dahlah berpaling, mustakbira, mereka dalam keadaan sombong, mereka tak peduli apa-apa. Ganjaran besar, kemudian bulan yang baik, dipenuhi dengan rahmah, tuan-tuan, manusia tak peduli. Walla mustakbira,
ka'allam yasma'ha, tapi seolah-olah macam dia dengar, tetapi sebenarnya pada hakikatnya telinga dia telah pun tersumbat, kata Allah. Tuan-tuan, orang yang macam ni Allah Ta'ala kata fabashirhu bi'adzabin alim, berikan berita gembira kepada dia dengan azab yang begitu pedih, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah zalim kepada hamba dia, bahkan senantiasa menurunkan rahmat dia. Tuan-tuan, tapi apa masalah kita tidak ada kegairahan dalam mendapatkan apa yang diberikan oleh Allah? Tuan-tuan, ini kerana disebabkan roh itu berat, kata ulama. Roh berat pula pasal apa? Ini adalah kerana manusia tidak pernah lekang, manusia tidak kawal makan dan juga minum dia. Maka tuan-tuan, pada bulan Ramadan ni tujuannya supaya membersihkan manusia daripada segala kekotoran-kekotoran dosa, sehinggalah Ramadan ini mengangkat darjat dia pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana tu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut, puasa yang kami fardukan kepada kalian ini, yang kami beri kepada kamu ini, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tu tak lagi dah darjat yang lebih tinggi berbanding daripada darjat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya-Allah tuan-tuan, kita akan sambung nanti berkenaan dengan perkara ni nanti pada tazkirah Jumaat kita. Jadi cukup dulu setakat itu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadana wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna, antal muqaddim wa antal mu'akhir, la ilaha illa anta, subhanaka inna kunna minal zalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.